Doa kami Mahkota Monter Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri dalam mengungkap dan penangkapan kasus penyebar berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian. Dua, selamatkan Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu sara ujaran kebencian dengan tidak menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian melalui sosial media kepada orang lain untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Timur aman dan kondusif. 3. Mari tolak pemberita hoax NKRI. Harga mati.